Selamat pagi pemirsa channel Eko Suyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Hari ini hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan mengupdate visual hari ini di area stasiun kereta cepat Padalarang dengan melihat dari udara. Terlihat di depan pelataran sudah di Hot Mix. Mantap sekali. Mari kita amati secara lebih luas lagi ke arah bagian depannya. Di bawah ini adalah Skybridge, area stasiun kereta api. Dan sudah bisa difungsikan karena fasilitas-fasilitas yang ada di area ini sudah bisa digunakan. Kita lihat lagi ke sisi sebelah tengah. Tampak sudah lebih rapi lagi menjelang peresmian. Sudah tertata semua areanya, tinggal dilengkapi dengan tanaman di bagian depannya. Kita arahkan ke sisi bagian barat. Terlihat aspal Hot Mix sudah sampai ujung, menyisakan beberapa meter saja. Dan ini persis di bagian depan koridor utama terlihat jalan tangga masuk. Nanti di sini adalah area drop off dan penumpang bisa keluar dan masuk dari area ini atau tangga masuk. Nantinya di sepanjang tepian ini akan ada tanaman sehingga akan terlihat hijau. Terlihat jalan yang sudah di depan ini, yang sudah di Hot Mix, semakin mantap saja. Demikian update terkini dari channel Eko Suyanto. Ikuti terus progres selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Terima kasih. Jangan lupa.